Ini makanan apa ya? Keripik ubi-ungu. Ubi-ungunya saya suka ini. Bahkan dalam bentuk ubi pun saya suka. Apalagi dibuat makanan seperti ini ya. Jadi selanjutnya ini adalah yang namanya ceplak. Ceplak bantu. Jadi terbuat dari kelapa ya. Kelapa dari karena warna-warni kayak gini terus rasanya manisnya luar biasa. Selanjutnya ini cari makanan khas dari pegunungan Dieng, Dieng Jawa Tengah kan. Tempat untuk apa namanya berburu sunrise, cari di sini kita berada di dapur pembuatan bakpia Jokem ya. Di sini kita bisa melihat cara langsung bagaimana bakpianya itu dibuat. Ini rasa kacang hijau mbak ya? Ini susu. Susu. Yang sana? Itu tiramisu. Tiramisu. Jangan kemakan ya rasa kacang. Jadi ini penampakan bakpia sebelum dimasukkan ke dalam apa ya pemanggangnya. Selanjutnya kita beralih ke tempat pemanggangannya ya. Di sini banyak berjajar bakpia-bakpia, bukan pulau-pulau tapi bakpia-bakpia yang sudah matang. Masih berapa nih mas? 15.
Dari testernya kulitnya sangat tipis. Nah, itu untuk yang basa atau bakya premium. Dan selanjutnya ada bakya kukus. Kita juga ada bakya kukus yang lagi tren sekarang. Yang mana contohnya? Nih yang kukus. Ini kukus gratis. Ya. Kukus oh, ini ada 4 rasa. Oke. Okay. Yang pertama itu kacang hijau. Yang kedua coklat. Yang banyak peminatnya kebanyakan anak-anak. Yang ketiga itu ada rasa keju. Dan aja ada juga rasa varian terbaru nih. Apa itu? Klepon. Ah, klepon. Klepon. Keren nih. Iya. Keren kita nih. Pakai gula merah asli, ya kan? Sama ada taburan kelapa kering. Nah, itu yang varian rasa dari kita. Klepon itu ya. Ya. Terus yang ketiga ada bakpia kering. Oke. Okay. Nah, kalau dahulu bilang tuh namanya tuh bakpia patuk. Iya. Apa itu? Nah, itu bakpia kering. Nah, sekedar informasi untuk bakpia patuk itu sebenarnya dahulu tuh nama patuk itu adalah nama suatu jalan di area Jogja. Nah, kenapa dinamakan bakpia patuk? Jadi di jalan patuk itu awal mula produksi bakpia. Oke. Awal mula. Jadi di jalan patuk itu kebanyakan deretan home industri atau pabrik pembuatan bakpia. Jadi jangan salah sangka, bakpia patuk itu bukan nama bakpia atau sejarahnya itu disebut jalan patuk. Nah, maka dari itu mungkin dari sejarah itu kita belajar gimana caranya tidak melupakan sejarah. Sampai sekarang dikenal bakpia patuk atau yang kering. Oke. Nah, itu. Jadi dan, itu ya mas ya sejarahnya ya. Kenapa disebut bakpia patuk itu bukan bakpianya yang namanya patuk, tapi itu memang berasal dari daerah patuk yang ya, jalan patuk. Nah, oke siap. Mas, kayaknya terima kasih sekali mas untuk informasinya. Mohon maaf dengan mas siapa mas?
ya Mas Arya. Mas Arya, terima kasih sekali informasinya. Sama-sama. Semoga lancar buat Sari. Teman-teman juga, buat Pak Bosnya. Salam-salam ya. Terima kasih juga atas kunjungan. Tester ya, yang rasa telepon ya, yang dari sistem ya. Kayak telepon, benar. Jatuh menjadi Mangku Yudar, ketemu dengan Pak Ferdi. Ya, siap. Kedatangannya di Pak Pia Jatuh Mangku Yudar, Yogyakarta. Jogja kangen, Jogja kembali. Ya, selamat sore pemirsa, itulah tadi sedikit review tentang dibukanya salah satu outlet Bakpia Jokem yang ada di Jalan Mangkuyudan, Yogyakarta. Jadi posisinya tidak jauh dari Jalan Parangtritis ya. Jadi kalau dari kota Jogja menuju ke Parangtritis, nanti untuk baliknya juga melewati area ini. Jadi jangan takut untuk mencari oleh-oleh di Bakpia Jokem ini ya. Ditunggu kedatangannya di kota Yogyakarta. We'll be right back.
Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe.